Welcome back di Brownies, jalan-jalan manis. Aku sama Bang Bopak masih di Kerawang nih manis. Bang. Apaan? Habis berenang, perut gue kencet bang, lapar bang. Bang mau kemana? Hah? Gue ngobrol sama lu, Marti. Oh iya, kirain orang bule ada yang manggil. Oh iya. Ini apaan sih tadi ngambek-ngambek? Lapar. Enggak, pertanyaan gue lu dari kuburan. Kenapa? Ini kembang dibawa. Oh iya, kembang banget baju gue ya. Pengen makan, traktir dong bang. Tenang aja masalah makan. Mau traktir? Ya doa lah. Bukan di traktir bang. Ya udah entah kita cari makan di sini, di restorannya pasti ada. Makan apaan? Lah makan paya aja. Dim, lu burung beo. Bang, makan. Iya tunggu dulu. Kan ada pesen bang, ada biasanya. Oh iya, servis. Hah? Apaan? Servis? Emang rusak TV lu? Servis? Bang Bopak, katanya lu mau ngajakin gua makan enak. Mana nih makannya? Sabar dong, Yen. Gua udah pesanin makanan yang enak-enak deh pokoknya. Iya. Ini gimana? Saya nungguin udah lama. Kok makanannya belum pada dateng, ya enggak? Baik. Iya, Pak. Ini dari tadi, ini jam macam-macam. Ini orang bukan sembarang orang, Pak. Oh gitu ya? Iya. Pelayanannya juga harus cepat. Baik. Bukan apa-apa. Nanti saya di Kerawang jarang dateng dong. Iya, soalnya ya. Dia perusahaannya ada di mana, Papi? Papi Jubah. Mami. Fashion dia di Milan asal enggak New York. Tuh. Ini luar biasa kan? Luar biasa. Terus kalau kamu tidur di mana? Dia ya, numpang sama Boyen, Pak. Gua tiduran numpang. Bapak sekretaris siapa sih, Pak? Saya Victor, saya general manajernya Hotel Mercure Karawang. Oh, general manager. Iya. Mercure Karawang. Oh, general manager. Iya, senang bisa bertemu dengan Mbak Boyen, Bapak, Bang Bopak. Ya Pak, hari ini Bapak. Jadi enak kan? Cakep banget, rapi banget. Terima kasih. Ngeselin orang. Kami ngeliat orang itu jangan suka dari covernya. Lu tadi sama belum punya PT. Bapak. General manager. Nah, ini kan bikin malu gue loh kalau cara begitu. Hari gue tahu dong bohong di Dubai. Pak, Bapak general manajernya ya? Iya, Mbak Boyen. Oh, Bapak kelihatan lebih ada karisma gitu ya. Jangan martil. Kayak lama-lama kesel sama dia. Anda jangan lihat tadi lu udah marah-marahin dia, kata jangan marah. Itu tadi mau nawarin makanan-makanan. Saya mau kasih lihat makanan Timur Tengah. Namanya lem kofta. Lem kofta. Nah, belum pernah coba kan? Lem. Lem kofta itu kambing. Kambing. Nah, jadi daging bola-bola, biasanya dibentuk bola-bola. Dengan daging kambing. Nah, itu biasanya ciri khas makanan Timur Tengah. Timur Tengah. Kalau di Indonesia ada yang dibikin bola-bola kayak bakso, ada yang dibikin sate. Wow. Nah, hari ini kita coba yang versi sate. Tuh, lem kofta, dia pasti lem tikus. Bisa. Itu lem tikus milin. Mari. Nah, siap. Jadi, Pak. Makasih ya, Pak. Oke. Okay. Gua bilangin ke itu manajer. Jangan suka. Sama orang. Ya tapi kan situ yang nyuruh-nyuruh. Oh iya Pak, iya Pak. Maaf Pak. Ya Pak, nanti habis makan saya ngepel. Iya Pak, nanti bantu nyicipin ya Pak. Yuk manis, kita mau makan yuk. Duh manis, ini katanya ngajak makan, kok malah disuruh masak begini sih manis? Pak, buat masak Pak, betul Pak. Udah rapi bener ya Pak, bajunya begini ya Pak ya? Iya betul. Bener ya? Ya Mbak Boyen cantik sekali. Iya terima kasih, emang dari dulu Pak, cuma pakai sampo. Pak, ini ngomong-ngomong teman saya kemana ya Pak? Kok hilang ya tiba-tiba ya? Mana ya Pak? Ada dia. Gimana Yan? Lah? Bagus kan? Pak. Ini yang baru namanya koking. Koki? Pak, di mana-mana emang ada koki? Apa namanya chef pakai begini Pak? Lu mau kemana pakai daster? Bapak yang ngasih tadi Boyen, terima kasih. Sama-sama, silakan. Pak. Senang berkenalan dengan Bang Bopak. Ya, terima kasih. Banyak. Oh, senang, Pak. Tadi enggak marah kan Pak kita celak. Aku mau ke Dubai dulu ya. Oh, mau ke Dubai? Oh, iya. Kenyalah. Terima kasih. Makasih ya, Pak. Chef Rastim, ini caranya gimana? Kita mau bikin apa sih hari ini? Kebetulan hari ini saya siapkan buat bikin Lebanese lem kofta ala Mercure tapi. Lebanese, Lebanon. Artinya. Oh, Lebanese, Lebanon. Oh, jadi makanan khas Lebanon ya? Iya. Timur Tengah, Bang. Timur Tengah. Iya. Masa timur pojok. Nah, manis.
kita sekarang ikutin nih arahan chefnya nih Manis, biar bumbu-bumbunya itu menyatu sempurna dengan dagingnya nih Manis. Kok meleleh sih? Sip, meleleh, sip. Ini cuacanya kali ya? Dari Afrika. Oke, nah udah selesai, sip ya. Silakan sebelah sana kita bakar langsung aja. Bakar ya, sip. Manis, kalau udah tinggal di grill aja deh selama 5 menit. Warnanya udah cantik ya. Keren. Wah, ini wanginya juga enak banget nih, Bang. Bukannya wangi lagi nih. Wah, ini aduh Bang, ini aku enggak tahan deh pengen makan, udah, Bang. Tenang aja, entar disiapin. Kita langsung masuk piring aja. Oh, ya. Langsung piring. Oh iya, Chef. Ya. Ini yang tadi aku bikin ya, Chef. Iya, betul. Yeay, makanan kita akhirnya udah jadi nih, Manis. Yuk ah, kita makan. Oke Manis, kita udah selesai bikin sate apa tadi? Sate apa namanya? Lebanese lem kopta. Jadi sate dari Lebanon. Iya, Lebanese lem kopta ya. Tapi rasanya kerawang punya. Iya, mekyur kerawang. Ada perpaduan mekyur kerawang, jadi memodifikasi bumbu. Oke Chef, terima kasih banyak Chef. Ya, kita mau banyak, langsung makan ya Chef ya. Ini ilmu yang bermanfaat juga nih. Yaudah. Besok bikin di rumah. Yaudah Manis, jangan kemana-mana, ikuti kita terus di Brownies Jalan-Jalan. Hits banget. Hit banget. Manis. Makanannya sudah siap, kita mau dinner ya Bang ya. Oh iya dong. Habis berenang kan hasil tadi. Hasil masak sendiri. Iya. Namanya apa? Lebanese lem kofta. Iya. Iya, nama makanannya. Tetsnya kerawang. Jadi cara makannya gini Manis. Gimana sih cara makannya Bang? Dia tenang aja. Gua biasa restoran besar. Nah, Nek, taruh dulu sini. Mau mana? Nek ribet juga lagi Nek. Taruh ke sini. Nek ambil dulu Nek. Selamat makan ya, happy dinner. Enak ya Bang, enak banget. Kenapa? Perasaan gak pedes Bang? Hah? Asam juga. Nggak apa-apa, itu mengandung vitamin C. Jadi membuat kulit itu semakin kencang, glowing. Kenapa? Bang Bopak tuh kalau lagi makan enak tuh wajahnya tuh terlihat ganteng, tampan. Tuh kan? Emang rasanya apa? Asam semua ya. Ya masa sih? Coba deh kalau asam, Abang minum ini. Ya. Minum Bang. Asem ya kan? Asem juga. Aduh. Enak punya aku. Udah Manis, tadi kan udah ngeliat kita nih jalan-jalan hari ini ya. Udah ke kolam renang, ya kan ke waterboom. Terus tadi naik delman. Naik delman keliling-keliling kota Kerawang. Kenapa sih seret? Pasti minum dulu. Oh lawakan laun. Lawakan laun lu. Yang dulu masih lucu. Enak kan? Seger nih. Aku juga Bang mau minum Bang. Hah? Gak nyampe. Apaan tuh? Manis, terima kasih udah nonton kita hari ini, jalan-jalan keseharian ini. Mudah-mudahan acara ini menjadi inspiratif buat kalian dan menghibur masyarakat Indonesia semuanya. Dan jangan lupa saksikan terus Brownies Jalan-Jalan. Setiap hari? Tiap hari Minggu, Sabtu dan Minggu, jam 1, setengah 1, pokoknya jangan mainin channel lain ya.
langsung ini, masih magang soalnya. Iya. Oke, jangan lupa nonton terus Brownies Jalan-Jalan setiap Sabtu dan Minggu jam 12:30 siang hanya di Trans TV. Brownies Jalan-Jalan hits banget. Hit banget. 4 gelaran megah pesta ulang tahun Transmedia ke-19 mempersembahkan supergrup K-pop dunia Super Junior serta penampilan terbaik artis-artis ternama Indonesia, mendobrak sejarah dunia pertelevisian dengan kuis interaktif berhadiah total puluhan juta rupiah. Saksikan malam puncak ulang tahun Transmedia Universe 19 bersama Sasa Tepung Bumbu Selasa 15 Desember mulai jam 6 sore, live di Transmedia. Yeah.